Di sana Pak Dirjen, Pak. Pak Dirjen. Kajian, kajian. Ya, boleh. Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi. Ini memang hebat gubernurnya. Terima kasih. Kalau gitu Pak Kapolda harus ini. Pak Kapolda, nyadap Pak Kapolda. Anak petani Pak. Wah mantap ini Pak Udin. Wah banyak. Punya seribu hektar ya. Ini Pak, itu aja Pak. Kamera. Harusnya kan tinggi tinggi tapi orang Indonesia katanya begini. Karena Jepang ini adalah kota. Nanti kan dicocok dia dilakukan. Ya, nempel di pohon. 1.960.200 pohon pada areal kurang lebih 3.600 hektar dan tanaman unggulan yang terdiri dari jenis meranti, pulai, kaharu, dan ulin sebanyak 2.722 pohon yang kami tanam pada areal-areal lindung dan areal-areal konservasi. HPA 1 hektar dia hanya bisa nebang 30 meter kubik kira-kira, kurang lebih. Tetapi kalau HTI menanam, nebang 1 hektar 100 meter, 100 meter itu bisa menebang kira-kira 120 meter kubik per hektar. Artinya apa? Artinya bahwa masa depan hutan tergantung dari HTI. Udah ahlinya lah Pak. Sudah pakarnya. Udah pakar. Yang Bapak nato. Yang mewakili dalam tamal. HTI di PT Kayan Makmur Sejahtera ini merupakan konsesi HTI yang dibagi menjadi tiga. 10% area HTI-nya untuk perlindungan. 20% lahannya untuk tanaman kehidupan, untuk masyarakat. 70% untuk tanaman pokok.